kita baru nyobain Indomie goreng ramen series. Ya. Ini rasa takoyaki. 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 Ini terus rasa soyu. Soyu. Awas kuahnya tumpah. Oh iya sayang. Soyu. Ya. Nih. Ini tori miso. Wow. Gini. Ya itulah. Yang mana dulu yang kita cobain? Kuah-kuahan dulu kali ya. Aku. Ini dulu. Yang, ya boleh. Satu yang dulu. Bening. Yang bening. Soyu ini. Soyu dulu. Ini, ya ini sebutnya. Ininya tuh cuma dikit banget. Apa itu? As you can see, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kayak itu loh, yang bakso ikan bakso ikanan. Cipua. Kok aku kesinian banget sih? Kamu kesinian? Gak apa-apa udah. Nih kita cobain ya. Oh yay. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya nggak tahu. Baunya jelek anjing. Ngomong-ngomong. Lu tahu ini nggak sih? Kos kaki anjing. Bukan. Oh, ini tumbler yang udah 2 bulan enggak dicuci, anjing, bau banget ini. Enggak, gua enggak suka, sumpah baunya enggak enak. Coba dulu. Wow, lumayan lah. Tapi rasanya enak. Tapi baunya aneh ya. Iya, kayak tumbler kagak pernah dicuci, anjing. Iya, kayak tumbler bekas kopi, bekas Milo, bekas Ovaltine, Ovomaltine, pokoknya bekas segala rupa, tapi nggak dicuci. Baunya doang tapi bete jadinya. Tapi rasanya sih enak. Ya. Aku ngasih nilai 7 sih. Iya nggak sih? 7. Apa aku sih nggak bakal beli lagi. Nggak, kita nggak bakal beli lagi kalau yang ini. Sekarang yang ini, apa namanya? Tori miso. Wow. Ini rada kental. Kayak lebih creamy. Kalau ini kan lebih light. Yeah. Kalau yang soyu lebih light. Ini tori miso. Aku nggak ngerti sih tori miso itu artinya apa. Coba nanti kita cari. Apa itu tori miso? Yeah. Ting. Looks good. Enak. Kayak ramen-ramen yang suka di pinggir jalan sih. Nah, ini better. Enak ini. Ada citra rasanya. Citra. Oh, iya. Cita rasa. Enak ini. Baru bro, enak. Kuahnya enak nih kayaknya. Coba deh. Anaknya cuma bawa satu deh. Hah? Anaknya cuma bawa satu. Gak apa-apa. Kaldunya very well, very good. Ini ya. Enak. Enak ini enak. Suka, gua suka. Kita suka banget di sini. Gua langsung ngasih nilai 8. Karena enak. Rasanya ini apa yang tadi? Tori miso. Rasanya kayak apa? Ya gitu deh. Kayak ramen-ramen. Iya, gimana kata kamu? Yeah. Ramen-ramen yang di pinggir jalan. Ramen-ramen yang di pinggir jalan yang harga 35, 25, 28, 35. Pokoknya di bawah 40. Kalau udah di atas 40 tuh udah enak banget ya. Ini mah sedang aja. Cuman berasa bau norinya yeah. Sih. Norinya. Enak pokoknya. Ya guys ya. Bang, ini cobain yang mie goreng. Takoyaki. Itu tadi bumbunya tuh cuma kecap doang sama mayones gitu. Oh iya. Enggak ada bumbu bubuknya. Oh, ada rambut aja. Rambut saya. Maaf, rambut aku. Enggak apa-apa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya. Kayak apa ya baunya? Kayak saus takoyaki. Aku hampir mendekati.
asem banget bro, asemnya enggak ada mayonesnya. Oh ini juga lumayan lumayan sih, cuman asem banget, kayak ada apa gitu, bingung gue jelasinnya, kayak ada apa gitu. Ini gak sih? Mayones. Ini tadi bumbunya tuh cuma kecap, bukan kecap sih maksudnya. Saus hitam gitu, terus sama mayones. Ini lebih dominan asam sih ya. Iya. Kita nggak tahu sih takoyaki Asia Jepang tuh kayak gimana. Apakah kayak gini? Kita nggak tahu tapi juga. Tapi baunya tuh. Takoyaki sih. Ya. Baunya tuh mirip saus takoyaki Kikome yang aku punya. Kokumi. Kikomen. Kikome. Yang biasa aku buat takoyaki. Yow. Enak ya. Nilai dari aku 7 sih. Kalau buat takoyaki. Aku 7,5. Ini yang paling the best. Ya itu 8 ya. Torimiso kalian harus wajib beli. Cuma kalau takoyaki gue ya masih oke lah. Masih tapi, oke lah. Tapi ini enggak bakal dibeli lagi. Ya, yang pertama soyu. Yang soyu tuh ganggu banget anjing baunya. Maaf Indomie. Tapi saya harus jujur. Baunya kayak tumbler botol minum yang enggak pernah dicuci seminggu, dua minggu, dua bulan. Tidak enak kalau menurut hidung saya. Terlepas dari saya habis sakit, karena habis sakit juga kemarin. Tapi aku juga gak suka baunya. Tuh, Nisa aja yang gak sakit, yang sehat-sehat aja gak suka. Gak. Apalagi aku. Ya, yang aku bingung kenapa yang Indomie goreng ini rasa takoyaki tapi masuk ke dalam ramen series. Kan takoyaki bukan ramen. Bingung kali kalau yang goreng ramennya apa? Maksudnya dry ramen gitu. Atau dia kebanyakan opsi. Okay. Atau kebanyakan opsi jadi bingung. Ya udahlah. Okay. Ya orang tahu aja lah takoyaki gitu. Kenapa enggak okonomiyaki? Ini buang aja yang lainnya. Anjing. Sayang. Ya udah ayo aja makan, aku enggak mau. Enak. Campur. Anjing jangan, kasihan yang itu yang enak ya, kasihan kalau dicampur. Ini ya udah, cuman nih. Lagi gak? Udah tuh. Ibu gak tuh ini, ngabisinnya juga ge. Udah gak usah, hanya kita ambil ini aja. Kagak enak yang itu, aneh ya ge. Gak jelas gue tanya. Ininya juga kecil banget. Buset, itu lihat sumpit, lihat kayak pantau, cok. Kuku gua. Anjing. Itu kukunya lagi bersih. Iya, tuh lihat. Tipis lagi itu. Tipis, Brodi. Oh. Ini berharga berapa satunya? 6.000-an ya kayaknya. Satunya ya. 6,5 atau berapa gitu? Ya udahlah ya, mau juga nyoba. Ini yang gue makan ini Indomie yang spesial yang nggak pakai kuah apa-apaan, maksudnya kuahnya cuma bumbu doang gitu, nggak pakai minyak-minyakan segala. Mungkin soyu itu apa sih, soyu itu kecap asin kan ya. Mungkin ini kecap asinnya kecap asin yang gak enak. Bau, karena kecap asin yang enak tuh wangi. Atau mungkin udah kelamaan ya, gue juga gak tahu sih. Padahal kita nyimpennya juga bukan di bunker kayak padahal, film-film Amerika. Padahal soyu sushi kan enak kan? Iya. Soyu gyoza juga enak. Iya. Kenapa ini gak enak? Ya, namanya juga selera ya guys ya. Karena kita juga sering makan makanan Jepang, karena bekerja di salah satu restoran Jepang, jadi kita agak sensitif juga mulutnya. Ada nggak kalian yang suka ini? Kalau suka berarti apakah kita yang bermasalah atau kalian yang bermasalah? Komen di bawah. Terlepas dari itu selera ya.
Dah. Capek. Kenyang. Worth to try. Jadi di takoyaki enak, di torimiso enak, di soyunya kita tidak cocok. Gitu teman-teman. Tergantung selera kalian. Tergantung selera kalian ya. Tergantung lidah kalian. Ya benar. Nah. Udah lah ya. Bye bye. Lucu banget sih ini. Terus gimana ini? Ya udah, habisin. Nah, ini udah. Udah. Terus. Bye.